Guys, Mekanti sekarang berada di depan Hotel Kristal Jakarta ya guys. Tepatnya di Jalan Terogong Raya Cilandak Barat, Jakarta Selatan guys. Hotel ini bintang 5. Yuk ikutin Mekanti ya ke dalam ya. Nah, ini pintu masuk menuju areal hotel guys. Yaitu ada satpam untuk pemeriksaannya guys, demi keamanan ya guys. Nah, ini adalah areal parkir kendaraan ya guys. Ini luas guys. Jadi bisa menampung banyak mobil guys. Karena hotel ini juga termasuk besar ya, memiliki kamar berjumlah 320 kamar guys. Belum lagi ada penthouse-nya guys. Nah, ini pintu utama dari hotel ya guys. Selamat siang. Silakan. Nah, guys, ini lobinya, guys. Tempatnya nyaman ya, guys. Ini cocok banget untuk pertemuan bisnis atau santai-santai, guys. Karena di sini juga ada WiFi free, guys. Siang. Selamat siang. Halo, ondel-ondel. Selain WiFi-nya yang gratis, guys, di sini juga disediakan majalah, koran ya untuk kita baca-baca sambil menunggu tamu atau santai-santai, guys. Tuh ada kolam renang juga itu, guys. Nah, di sini juga kalian bisa pesan kopi atau teh ya sambil menunggu gitu, guys. Nyaman kan, guys, ini tempatnya? Tuh. Cukup luas, guys. Nah, seperti itu guys, sofanya untuk kita duduk menunggu ya atau santai-santai guys. Nih, Mekanti mau duduk di sini dulu ya. Nah, ini Mekanti ada di tower 1 guys, karena memang hotel ini memiliki 2 tower ya guys. Dan di sini ini sangat strategis lokasinya guys, mau ke Mall Pondok Indah cukup 10 menit dengan kendaraan. Mau ke Pondok Indah Golf hanya 13 menit kira-kira dengan kendaraan ya guys. Terus mau ke Padang Golf Pangkalan Jati hanya 20 menit. Dan kalau mau ke Airport Cengkareng ya nggak sampai 1 jam lah guys. Gitu guys. Nah, sekarang Mekanti mau ke restorannya ya. Ini namanya Orchid Restoran, guys. Yuk kita lihat menunya dulu ya, apa aja. Nah, sekarang Mekanti mau ke Tower 2, guys. Mau lihat fasilitas lainnya ya, guys, yang ada di hotel ini ya, guys. Nah, ini hotel memang berlantai 9, guys, ya. Belum termasuk penthouse ya, guys. Kamarnya pun ada 320 kamar, guys. Nah, kalau ke kiri ini ke kolam renang, guys. Nah, sekarang Mekanti mau kasih tahu kalian ya, fasilitas lainnya di Tower 2 ini. Nah, ini Mekanti sudah berada di lobi Tower 2 ya, guys. Di sini ada The Daily Cake Shop, guys. Nih kue-kue yang dijual ya, guys ya, untuk penutup. Ini cake, aduh enak, seger nih. Nih lihat saladnya juga seger, guys. Tuh, jadi banyak pilihan guys di sini. Nah, selain ini juga di sini disewakan ruangan-ruangan untuk meeting guys. Ada banyak ruangan ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan para penyewa yang mau meeting di sini. Berapa orangnya gitu ya, misalnya 10 atau 5,
10 orang atau 100 orang atau 200 orang atau 300 orang. Soalnya ini ruangannya fleksibel, guys, bisa dibesar kecilkan gitu, guys. Nah, untuk toiletnya juga di sini cukup nyaman ya, guys. Nah, ini bersih ya, guys. Tuh. Jadi semua memang di sini dibuat nyaman untuk para penyewanya, guys. Nah, ini contohnya, guys, ya. Yuk kita masuk ya. Nih. Nah, ini ruangannya, guys. Nah, ini bisa 50 orang, mau 100 yang tadi makan dibilang nih ya. Nah, ini bisa dibesar kecilkan, guys, karena memang dinding-dinding ini bisa dibuka. Nah, sekarang kita ke lantai 1 yuk, guys. Kita lihat bagaimana ballroomnya, guys. Ini kebetulan lagi ada acara, guys. Dan ini lihat, kalian bisa lihat ya menu prasmanannya ya, menu pilihan. Jadi kalian bisa milih, guys, apa aja yang kalian inginkan. Seperti ini, guys. Tuh, enak-enak ya, guys, ya. Nah, kita masuk yuk ke salah satu ruangan. Nah, ini dia, guys, ruangannya dengan round table-nya, guys. Tuh, jadi bisa tamu-tamu duduk satu keluarga, ya, guys, ya. Nah, ini dinding yang bisa dibuka, guys. Jadi bisa tambah besar ruangannya. Nah, untuk ballroom ini bisa dipergunakan untuk acara ulang tahun atau rapat juga bisa, tapi kebanyakan untuk acara wedding ya, guys, ya, yang di indoor. Karena kalau outdoor itu biasanya di taman atau di tepi kolam renang. Ya. Nah, ini kebetulan lagi mau ada acara ya, guys. Ini ruangan bisa menampung kapasitas 200 sampai 300 orang ya, guys. Dan di sini juga fasilitas untuk mengadakan meeting sudah disediakan ya, guys. Untuk pesertanya juga di setiap meja sudah disediakan minuman, alat tulis ya, kertas catatan. Oke, assalamualaikum, guys. Selamat ketemu lagi dengan Makanti, guys. Makanti sekarang ada di ruangan meeting Hotel Crystal, guys. Jadi ruangan ini kapasitasnya sampai 200, 300 bisa, guys, di sini menampung, guys. Oke, sampai ketemu lagi dengan Makanti ya. Salam sehat selalu. Ya, sekarang kita turun, guys. Kita ke kolam renang ya. Nah, guys, ini kolam renang outdoor, guys, yang ada di Crystal Hotel ya, guys. Untuk kalian yang mau seger-seger nih, guys. Aduh, ini masker makan ini, aduh, kendor-kendor aja. Sebentar, guys, ya. Betulin dulu nih. Kalau kalian mau seger-seger nih, kalian bisa berenang-berenang nih, guys. Setelah itu kalian bisa jemur-jemur, guys, tuh seperti di belakang Makanti itu ya. Nih, di kursi-kursi untuk penjemur badan, guys. Tuh dikelilingin sama tanaman-tanaman tropis yang bagus-bagus banget nih, guys, ya. Ini kolam renang, guys, ramah juga untuk anak-anak, guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Dan
Kolam renang ini airnya bersih banget, guys, bening. Di sini fasilitasnya juga ada tempat ganti baju, ya, ada tempat mandinya juga, guys. Tuh, kolam renang ini juga ramah terhadap anak-anak, guys. Jadi ada yang dalam, ada yang enggak gitu, guys. Nah, itu sepertinya kayak minibar, ya, guys. Yuk kita deketin, yuk. Siapa tahu udah buka, guys. Oh, kelihatannya ini Laguna Bar-nya tutup ya, guys. Dan di sini juga ada loh, guys, playground ya untuk anak-anak bermain ini, guys. Lengkap fasilitasnya di Crystal Hotel ini, guys, untuk anak-anak, untuk orang dewasa semua lengkap. Tuh, lihat air bening kan, guys? Pokoknya di nyaman lah kalau berenang di sini. Nah, di sini ini di tepian kolam renang ini atau yang kalian lihat ini bisa juga dipergunakan untuk pesta wedding, pesta pernikahan outdoor, guys. Tuh, cantik, guys. Nih, Makanti mau coba duduk di sini dulu lah. Tuh, guys, Makanti nggak mau berenang, guys, karena Makanti mau review nih hotel dulu ya, guys. Nanti kalau Makanti berenang basah-basah, repot ya, bajunya basah semua. Ya, guys. Tuh. Cantik loh, guys, ini. Ini kolam renangnya besar, nggak kecil, guys. Nah, sekarang Makanti mau ajak kalian ke teraso ya, taman yang biasa digunakan untuk acara pesta pernikahan, guys. Yuk, ke sana yuk. Adanya di Tower 2, guys. Nah, ikutin Makanti terus ya. Kita sama-sama lihat. Di Tower 2 ini juga ada satu lagi bar ya, guys. Itu namanya loh, guys, satu lagi bar ya, guys. Dan ada juga spa dan fitness center, guys, ya. Kalau cukup nanti ada waktunya Makanti review ya, tapi kalau enggak cukup ya next time ya, guys. Nah, ini, guys, kelihatannya mau ada acara. Ini lagi persiapan dekorasi ya, guys. Tuh, lihat. Nah, guys, ini adalah taman teraso ya, guys, yang biasa diadakan untuk pesta-pesta ya. Nah, di sana itu lagi ada persiapan untuk acara pesta pernikahan, guys. Jadi ini taman teraso adalah tempat outdoor ya, guys, ya, yang biasa untuk pesta ya. Nah, ini Makanti mau liatin ke kalian ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang mau mengadakan pesta pernikahan atau pesta lainnya di sini, guys, ya. Nah, ini lagi persiapan dekorasi ya, guys. Nah, itu di depan tempat kalau akad nikah yang ini ya, guys. Dan ini juga ada gazebo di sebelahnya. Untuk penerimaan tamu, untuk tulis buku tamu di sini, guys. Ada kolam ikannya juga, guys. Ada ikan koi itu. Oke, guys, itu tadi review Makanti mengenai fasilitas yang ada di Hotel Crystal ini ya, guys. Hotel favorit yang ada di Jakarta Selatan. Kalau kalian suka video Makanti, kalian boleh like, subscribe, atau share ya, guys. Oke, dah. Salam. Selalu sehat.